wanita ini menyeruak di antara kesibukan polisi yang sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi sibuk mengumpulkan data dan keterangan lainnya terkait kematian Tari Arizona, seorang pegawai pengadilan tinggi Kalimantan Barat. Tari ditemukan tewas bersimbah darah di ruang tamu rumahnya di Jalan Tani Makmur, Pontianak, Kalimantan Barat. Ia ditemukan pamannya yang curiga karena telepon genggamnya tak bisa dihubungi. Saat didatangi, ternyata Tari Arizona terbujur kaku, bersimbah darah di ruang tamu rumahnya dan hanya mengenakan pakaian dalam. Sementara tangannya terikat lakban dan mulutnya juga terbekap lakban. Dari kondisi mayat, polisi menduga Tari Arizona tewas akibat dibunuh. Ia diduga juga sempat melakukan perlawanan. Wanita berstatus janda anak satu yang tinggal seorang diri ini, menurut tetangga, sering terlihat bersama seorang pria yang menjadi tukang antar jemputnya ke kantor dan pepergian keluar rumah. Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Polisi Arief Sulistianto yang datang ke lokasi menyatakan korban diduga tewas sekitar 8 hingga 10 jam sebelum ditemukan. Ini di dalam TKP ditemukan bercampur darah dan ada tanda kekerasan di bagian kepalanya. Kemudian ada tanda kekerasan di bagian lain. Dari TKP kita sedang mengumpulkan data-data dan informasi. Ini nanti akan dijadikan dasar bagi penyidik untuk menganalisis secara keseluruhan. Korban seorang wanita usia 25 tahun, karyawan di pengadilan di Pontianak. Polisi menduga korban dibunuh oleh lebih dari satu orang.